Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Watu Celeng, tepatnya di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Sebuah truk serat muatan karton basah, nomor polisi K8560S terguling menutup badan jalan. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan oleh Romat Fatoni, 24 tahun, warga Pati, Jawa Tengah ini, hendak mengirim karton basah, bahan dasar tatakan telur ke Kabupaten Blitar. Namun sesampainya di lokasi kejadian, truk diduga mengalami patah as roda belakang hingga akhirnya truk berjalan mundur dan terguling menutup badan jalan. Beruntung sopir selamat dari kecelakaan dan tidak mengalami luka sedikit pun. Ruginya tadi gimana Pak kecelakaannya ini Pak? Putus as roda belakang sebelah kiri. Enggak kuat nanjak terus putus gitu ya? Iya. Ini jam berapa tadi Pak? Tengah lima Mas. Tengah lima, sendirian atau sama kernet? Sendirian. Enggak, kenapa-kenapa Pak ya? Iya. Muatannya apa ini Pak? Kertas basah bahan tray. Ini dari mana ke mana Pak? Dari Kudus untuk kebitan. Sebelumnya sering lewat sini ya? Iya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.